Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Bas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Minum dulu. Ya, kali ini kita bakalan ngobrol santai aja, teman-teman. Ya, habis hujan, ya kan musim hujan, gerimisnya sebenarnya bikin agak mager. Kali ini kita bakal di video kali ini gua bakal sharing sama kalian top 3 modifikasi yang gua lakukan di motor gua. Motor gua ini yang di belakang adalah Honda CBR 210RR. Tapi ini sepertinya bisa diaplikasikan ke kalian yang menggunakan motor sport 210cc lainnya ataupun motor apapun itulah, teman-teman. Gua bikin video ini karena memang gua belajar dari pengalaman gua setelah memodifikasi si Honda CBR 210RR gua ini yang gua udah habis sekitar kayak 60-70 jutaan. Dari sekian banyak modifikasi yang sudah gua lakukan, sebenarnya ada 3 modifikasi yang menurut gua paling memberikan apa ya, efek ketika kita mengendarai motornya dan juga sama look sebenarnya. Nah, gua berusaha memilih juga nih top 3-nya dengan budget di bawah 5 juta rupiah. Apa aja parts-parts yang gua sarankan untuk kalian coba modifikasi? Di nomor 3 ada knalpot. Ya, knalpot ini memang memperindah look dari motor kita dan juga sebenarnya meningkatkan performa kalau knalpotnya itu bagus. Kalau misalnya kalian beli knalpot-knalpot kayak merek-merek KW gitu ya, gua agak meragukan ya, teman-teman. Ntar minum dulu. Bukan sponsor kok. Kalau di motor gue ini, gue pasang knalpot Nasr Beat, teman-teman. Ini knalpot dari Jepang. Dan gue pun belinya second. Nah, kata kuncinya juga ada di situ, teman-teman. Ketika kalian mau modifikasi motor, kalian tuh sebenarnya tidak harus beli parts modifikasinya baru. Kalian bisa aja beli second. Knalpot ini kalau baru, itu sekitar 7 jutaan sampai 10 juta rupiah. Bekas ya, dan kondisi yang masih mulus banget, ini knalpotnya cuma 3,5 gue beli, teman-teman. Bayangkan, depresiasinya tuh sejauh itu dari ketika kalian beli knalpot baru di atas 7 juta, secondnya ceritanya cuma 3,5, kayak hampir setengah lebih kan. Nah, itu sekarang kalian tinggal pinter-pinter aja cari seller yang bagus atau main di komunitas. Biasanya di komunitas tuh sering kok saling jual beli spare part, teman-teman. Kalian juga bisa beli bikinan lokal. Ada banyak banget knalpot-knalpot lokal yang bagus. Ada Anon, ada Proliner, ada Prospeed, ada apalagi lah. Tinggal kalian sesuaikan aja sama selera kalian, sama performance yang diinginkan. Seperti contoh di Honda CBR 210RR ini, kemarin kan dipakai buat sentul. Treknya panjang, makanya kenapa knalpotnya ini sekarang panjang dan besar untuk mengejar di atas. Tapi kalau misalkan ternyata kalian ingin mencari yang bawah gitu ya, tarikan-tarikan bawah, ya mungkin bentuk knalpot lain bisa disesuaikan. Knalpot juga kalian mesti perhitungkan apakah full system ataupun misalkan hanya slip on. Itu juga mempengaruhi ke harga. Nah, di nomor 2 itu adalah remap ECU. Ya. Remap ECU ini adalah sebuah modifikasi yang tidak terlihat, teman-teman. Makanya gue bingung mau nunjukin scene apa di sini. Tapi dia ini gue sudah membuktikan sendiri meningkatkan performance motor kalian. Menurut gue ini hal yang penting juga ya, karena motor kan kalian pakai gitu. Motor tuh bukan cuma hanya diliatin. Nah, pasti kalian mau dong experience ketika kalian mengendari motor tuh juga menjadi lebih baik. Nah, gue ini remap ECU gue ini di Mahindra Motorsport yang sudah sering gue mention di Instagram gue. Gue remap ECU standarnya itu beli sekitar 1 jutaan, teman-teman. Tapi tuh naiknya performance-nya bisa dibilang oke banget. Di vlog gue ya, yang dulu pertama kali gue remap, itu kalau nggak salah bisa naik sekitar 1-2 HP. Hanya dengan remap ECU dan dengan biaya 1 juta. Menurut gue itu sangat-sangat worth it. Mungkin tidak terlihat, tapi ketika dikendarai, wah, itu perbedaannya terasa, teman-teman. Karena remap ECU kalau di Honda CBR ini, itu bisa ngatur kayak limiter, bisa ngatur kayak spontanitas gas dan sebagainya. Dan di nomor 1 apa coba? Apa kalian bisa menebak apa modifikasi nomor 1 yang menurut gua paling worth it ya, dari harga, experience dan looks paling sesuai dengan harganya itu menurut kalian apa coba? Udah bisa jawab? Dan jawabannya adalah Clutch Akko 1, teman-teman. Iya. Clutch Akko 1
itu menurut gue adalah salah satu parts modifikasi yang paling worth it. Di harga 2 jutaan rupiah, dia itu tidak hanya memperindah looks dan juga mungkin bagi beberapa orang meningkatkan kesan hedon ya, walaupun gue sebel banget sama kata-kata itu, tapi yang paling penting adalah dia mengubah rasa kopling. Dan di Honda Civic Solar ini itu sangat-sangat signifikan menurut gue, menurut jari gue tuh sangat-sangat signifikan perbedaannya. Dia itu benar-benar teman-teman membuat kopling kita itu sangat-sangat ringan. Dan juga ada semacam feel yang gue nggak tahu sebutannya apa ya, mungkin bukan ringan tapi kayak semacam tarikannya tuh jadi lebih enak lah, membalnya balik juga lebih enak. Dan gue cukup surprise itu harganya 2 juta rupiah gitu. Gue pikir bikinan Itali dan pengaruhnya sebesar itu mungkin harganya sekitar 4 juta 5 juta rupiah. Tapi di harga 2 juta rupiah baru menurut gue sangat worth it. Kalau misalkan kalian bisa mendapatkannya second, harganya pasti di bawah 2 juta dong. Dan menurut gue itu akan lebih worth it lagi teman-teman. Ya, top 3 gue adalah knalpot, remap ECU, dan juga clutch Akko 1. Mungkin kalian bertanya, bang, lo gak masukin plat OZ lo, atau Ohlins lo, atau Brembo lo, dan sebagainya di top 3 lo? Menurut gue, enggak. Gue gak bilang merek-merek ini jelek ya, gue gak bilang parts-parts modifikasi ini jelek, tidak. Gue hanya membandingkan antara uang yang dikeluarkan dengan performance dan looks yang didapatkan. OZ, oke, okay, itu bagus banget. Apalagi gue dapat second, deal-nya oke okay banget. Mempercantik looks, iya. Performance, kalau di jalan raya terasa tapi tidak seterasa itu. Brembo, oh iya jelas, ini terasa banget. Performance-nya pengereman motor ini sih gila, oke okay banget. Tapi dengan harga segitu, worth it nggak? Well, kalau misalkan hanya dipakai untuk Sanmori-Sanmori aja sih, menurut gue kurang ya. Nah, jadi itulah top 3 modifikasi dari gue, teman-teman. Gue penasaran dari kalian nih. Coba yuk kita diskusi di bawah nih. Menurut kalian, dengan budget yang di bawah 5 juta rupiah ya, kalau misalnya kalian punya motor, apa sih parts modifikasi yang mau kalian lakukan? Bisa 5 juta per parts atau misalkan lebih baik lagi 5 juta gabungan? Sebenarnya sih yang tadi gue sebut tuh mungkin bisa lah. Kalau misalkan dicari secondnya semua, itu bisa di bawah 5 juta teman-teman. Kenapa 3 jutaan, aku 1 second paling 1 jutaan, remap itu 1 jutaan. Pas kan sekitar 5 jutaan rupiah. Nah, bayangin, dengan 5 juta rupiah kalian bisa dapetin performance yang meningkat, experience riding yang lebih oke, dan looks yang juga oke. Kenapa enggak? Baik lagi, ini hanya opini pribadi gue ya. Dan setiap orang punya objektif yang berbeda ketika mereka modifikasi motor mereka. Ada yang mementingkan looks, ada yang mementingkan brand, ada yang mementingkan performance. Balik lagi, itu selera masing-masing. Menurut gue nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, hanya perbedaan selera. Jadi, seperti ini dululah video santai kita sore hari, teman-teman. Menurut kalian gimana format video seperti ini? Oke atau tidak? Silahkan kasih masukan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru upload, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. And I'll see you next video, guys. Bye-bye.